Selepas 15 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Q Haidar mendedahkan dia dan isteri iaitu Linda Jasmine sudah bercerai talak satu pada 2 Julai lalu. Q atau nama sebenar Tengku Ishan Shah Tengku Haidar berkata walaupun jodoh tidak panjang namun mereka menerima ketentuan Allah SWT malah masih mengekalkan hubungan baik. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Penceraian yang Allah aturkan. Saya minta semua doakan terbaik untuk saya dan Linda. Kami masih baik, tiada siapa mahu bercerai. Mungkin ini jalan terbaik. Kami masih berkawan demi anak-anak. Penceraian kami berlaku pada 2 Julai lalu, katanya. Q berkongsi perkara itu ketika ditemui di malam kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024 yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada malam Sabtu. Selain itu, Q enggan mendedahkan punca penceraian memandangkan ia terlalu peribadi untuk dikongsi kepada umum. Jelasnya dia bersyukur kerana anak-anaknya iaitu Ratu dan Cleopatra sudah matang dan menerima penceraiannya dan Linda dengan baik. Sedikit info, Q Haidar dan Linda Jasmine mendirikan rumah tangga pada 14 Februari 2009. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua cahaya mata perempuan iaitu Tengku Ratu Haidar 15 dan Tengku Cleopatra Haidar 12 tahun.